Pernah tak kita fikir kenapa kerajaan tak cetak jawatan dengan banyak untuk membantu rakyat ketika COVID dan sekaligus boleh memberi kekayaan kepada negara? Tapi tahu tak korang, jika kerajaan mencetak wang dengan banyak, harga barang di sesebuah negara tu boleh meningkat berlipat kali ganda. Okey, macam mana benda ni boleh berlaku? Okey, kita ambil contoh di sini. Andai kata kerajaan cetak wang sebanyak RM50K untuk diagihkan kepada setiap rakyat RM50K, kuasa membeli di kalangan rakyat akan meningkat, tapi pada masa yang sama, bekalan barang dan bahan mentah di pasaran tetap sama, tak berubah. Okey, sebagai contoh di sini, okey, biskut. Setiap rakyat di Malaysia ni nak membeli biskut, tapi bekalan terhad. Maka harga biskut tersebut akan meningkat. Okey, konsep dia mudah macam ni lah. Siapa pernah pergi bercuti masa musim cuti sekolah, mesti akan perasan yang harga hotel pada musim cuti sekolah ni berlipat kali ganda. Okey, sedangkan harga asal jauh lebih murah dari itu. Sebab pada musim cuti sekolah, permintaan hotel ni terlalu banyak. Jadi sama jugalah dengan konsep tadi. Okey, bila bekalan terhad, hotel terhad, pengeluar ni terpaksa menaikkan harga sesuatu produk untuk memenuhi setiap permintaan yang ada. Selain itu, pengeluar terpaksa menanggung kos bahan mentah dan menambah bilangan pekerja. Jadi benda ni lah yang akan menyebabkan kenaikan harga barang tu boleh berlaku. Okey, kalau korang nak tahu, inilah yang kita namakan sebagai hyperinflasi. Okey, di mana permintaan lebih tinggi dari bekalan. Di sini aku berikan contoh. Okey, di negara Zimbabwe, antara negara yang paling teruk kesan dengan hyperinflasi itu selama 10 tahun. Okey, sebab negara tersebut telah mencetak wang kertas dengan sangat banyak dan tanpa hak sebelum ni. Disebabkan impak hyperinflasi ni, rakyat Zimbabwe ni terpaksa membawa beg plastik yang penuh mengandungi wang untuk membeli keperluan harian seperti tepung, biskut dan barangan dapur yang lain. Korang boleh bayangkan sendiri, harga barang mereka pada masa tu meningkat dua kali ganda dalam tempoh 24 jam sahaja. Laporan pernah ada mengatakan bahawa negara Zimbabwe ni telah mencetak wang sebanyak $100 trillion Zimbabwe pada tahun 2008. Okay, tapi jumlah sebanyak tu tetap tidak cukup untuk membayar harga sewa teksi. Korang boleh bayangkan sendiri, okay, telur ayam pada tahun 2015 adalah berharga $100 billion Zimbabwe. Betapa dahsyatnya kesan hyperinflasi pada sesebuah negara kerana terlebih cetak wang. Pada 12 April 2019, dolar Zimbabwe ni sudah tiada nilai lagi dan telah digantung selamanya kerana kegagalan ekonomi dan hyperinflasi yang teruk. Bagi menggantikan dolar Zimbabwe yang telah lumpuh, kerajaan Zimbabwe ni terpaksa menggunakan 9 mata wang asing dan sekaligus negara Zimbabwe ni satu-satunya negara yang menggunakan banyak mata wang luar. Antara mata wang yang digunakan adalah dolar Amerika, yuan China, rand Afrika Selatan, pound sterling, UK, yuan Jepun dan euro. Okay, tapi kalau ada transaksi rasmi dari kerajaan, semuanya akan guna dolar Amerika. Jadi jelaslah di sini, jika kerajaan mencetak wang dengan banyak, keburukan akan lebih banyak berlaku dari kebaikan. Kesimpulan di sini, jika sebuah negara cetak wang dengan banyak, nilai duit ni akan jatuh dan harga barang pula akan meningkat.